Kalau temanya sendiri, ini apa mas yang spesifik untuk tema? Ya. Kalau bicara tema, kami sebenarnya membuat Sulu Sumur Art Festival ini selalu dengan ide keberlanjutan. Salah satunya apa, tahun kemarin kita bergandengan, berarti kita bersama, nah sekarang jumangka. Bagaimana kita bisa melangkah setelah bergandengan. Makanya akhirnya kita membuka jejaring yang lebih luas dan mendorong teman-teman disabilitas itu untuk menghasilkan satu karya-karya yang memang dari tahun kemarin mereka belajar. Aslinya itu teman-teman tahun kemarin itu belajar, oh seperti ini ya pameran, oh seperti ini karya-karya yang dipamerkan. Kono ya iso. Barang iki. Anggaran DAK, dana alokasi khusus yang diberikan oleh Kemendikbud untuk taman budaya di seluruh Indonesia. Dan Taman Budaya Yogyakarta juga menjadi salah satu penerima DAK untuk kegiatan-kegiatan yang mendukung untuk kemajuan kebudayaan. Jadi Bapak Ibu, kegiatan Sulu Sumur Art Festival dengan tema Jumangka ini merupakan satu langkah mengawali dari kegiatan Sulu Sumur dilaksanakan di tahun 2023. Dengan tema Jumangka bisa juga diartikan maju selangkah, artinya dari tahun kemarin bahwa ini pameran khusus nirupa. Ini diikuti oleh peserta-peserta dari Daerah Istimewa Yogyakarta. Tahun ini kita sudah mulai melebar atau meluas lagi yang diikuti oleh teman-teman difabel di luar Daerah Istimewa Yogyakarta. Nanti secara teknis akan disampaikan oleh tim kurator kita. Jadi Taman Budaya Yogyakarta memberikan ruang inklusi untuk teman-teman difabel, memberikan ruang kreatif untuk teman-teman difabel, utamanya ini yang kegiatan pameran seni rupa. Bahwa dari kegiatan ini kita ingin memberikan ruang yang sebaik-baiknya untuk teman-teman difabel bisa melaksanakan pameran. Jadi selama ini kalau misalnya inilah inisiasi yang dilaksanakan oleh Pemda DIY melalui Taman Budaya Yogyakarta. Kita mempunyai kegiatan yang memang kita khususkan untuk teman-teman difabel, sehingga sebelum kegiatan ini berlangsung kita pun sudah menyiapkan sarana dan prasarana, termasuk ada toilet difabelnya, kemudian ada ramnya, kemudian kita juga sudah menyiapkan kursi roda dan sebagainya, sehingga paling tidak ini bisa mendukung kelancaran dari pelaksanaan kegiatan pameran seni rupa. Tidak hanya di pameran seni rupa, kalau ada kegiatan-kegiatan lain yang ini melibatkan teman-teman difabel, baik itu kegiatan seni pertunjukan dan sebagainya, kita sudah mempunyai sarana dan prasarana sebagai pendukung dari kegiatan tersebut. Sehingga harapan kami di Sulu Sumur Art Festival dengan tema Jumangka ini, kami ingin berbagi ruang, ingin berbagi kesempatan, ingin berbagi pemaknaan terhadap karya-karya dari teman-teman difabel yang memang
kalau kita lihat tidak kalah baiknya dengan teman-teman yang normal gitu. Artinya bahwa ada kekayaan intelektual di bidangnya masing-masing. Nah, kebetulan yang kita fasilitasi ini baru di pameran seni rupanya.